Hai, Shalom. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi untuk kita boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bawa seluruh hidup kita, lepaskan semua beban yang merintangi, kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan pasti menjamah kita semua. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami mengagumi-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
puji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Datang di hadapan-Mu, bawa hati kami ya Tuhan menyembah-Mu. Oh, haleluya. Di dalam mata kandaran-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Terima kasih ya Tuhan. Biar kekaguman kami kepada Tuhan tidak pernah berubah di hidup kami. Kekaguman akan Engkau boleh terus ada dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami boleh mengalami sebuah pembaharuan di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu bersama-sama. Mari kita pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari dengan kekaguman kita katakan, Kau Allah yang besar. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Oh, oh. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau yang layak diagungkan. Kau yang layak terima yang terbaik dari hidup kami. Biar pagi hari ini dengan kekaguman kami, kami boleh mengagumi kebesaran-Mu di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami. Sungguh-sungguh berikan kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami memerenungkan firman-Mu. Haleluya, yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Oh, saya percaya bahwa kekaguman kita kepada Tuhan, itu akan membuat hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Dan itu yang akan menarik, mengambil alih seluruh keraguan, ketakutan, kekecewaan dalam hati kita diganti dengan kekaguman. Dan itu adalah kekuatan buat hidup kita. Amin. Nah untuk itu teruslah berada dalam hadirat Tuhan. Tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru dalam hidup kita. Nah untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, perenungan kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kalau saudara hari-hari ini dalam pergumulan, dalam permohonan doa, cepat masukkan permohonan Anda di live chat yang telah terbuka. Di ujung akhir dari acara kurnungan firman-Mu pagi ini, saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Di Matius pasal yang ke-7, ayat 28 dan 29. Ya, Matius pasal 7, ayat 28 dan 29. Perikopnya berjudul kesan pendengar. Saya akan bacakan ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah apa yang kita baca bahwa ketika Yesus telah dari ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Yesus banyak mengajar tentang kehidupan. Nah dikatakan Yesus mengajar itu agak berbeda. Tidak seperti dikatakan ahli-ahli Tauratnya pada umumnya. Yesus mengajar dan ketika Yesus mengajar membuat banyak orang ini takjub. Nah kata takjub di situ bukan sekedar mereka itu wow takjub begitu, bukan hanya begitu. Tapi ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka tahu hari itu bahwa pengajaran itu mengubah hidup mereka. Pengajaran itu tepat berbicara kepada kebutuhan hidup mereka. Karena itu kata takjub di sini bukan sekedar mereka terkesima, tapi ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang mengubahkan hidup mereka. Karena itu biar pagi hari ini kita akan belajar bagaimana poin-poin apa yang kita bisa pelajari dari dua ayat ini. Bagaimana Yesus itu bisa menarik perhatian mereka. Yesus bisa mengubahkan hidup mereka. Karena itu saudara, judul dari perikop perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan Yesus yang mempesona hati.
Ya, Tuhan Yesus yang selalu mempesona hati kita. Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita. Karena ada tiga hal yang kita perenungkan. Waktu kita ini berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita ini bertemu dengan firman-Nya. Waktu kita bertemu dengan pengajaran-Nya. Apa yang membuat kita ini mengalami sebuah kuasa di dalam hidup kita. Yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah untuk itu saudara ada tiga hal. Yang pertama, kenapa Yesus mempesona hati kita? Karena dia berkuasa mengubah kehidupan kita. Mengubah hidup kita. Yesus mengubah kehidupan saudara dan saya. Siapapun kita, saya belajar dari seluruh sejarah Alkitab. Orang-orang yang bertemu secara pribadi dengan Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Ya, baik dari para mulai dari murid-murid Yesus ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang kasar, pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, hidup mereka mengalami perubahan. Mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka mengalami sebuah titik balik dalam hidup mereka. Siapa lagi? Zakheus pemungut cukai, seorang yang jadi mata warga pada waktu itu karena dia pemungut cukai. Ya, orang-orang yang meribakan uang dengan memeras uang orang-orang yang meminjamnya. Hari itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Bahkan dia mau mengembalikan dikatakan 4 kali lipat. Wow, ini perubahan yang luar biasa. Lalu berikutnya siapa? Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Ketika suatu saat dalam perjalanannya mengejar orang-orang Kristen. Paulus ini yang namanya Saulus ini berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun tidak berjumpa secara fisik karena Yesus sudah naik ke surga. Tetapi di dalam penglihatan itu Saulus ini melihat Tuhan. Berjumpa Tuhan lalu mendengar perkataan Tuhan. Dari perjumpaan itulah Saulus mengalami perubahan. Dari seorang yang mengejar orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang dengan berani mengajar kekristenan. Perubahan itu ada buat hidup kita. Makanya ini yang membuat orang-orang ini takjub. Karena Yesus mengajar bukan hanya sekedar berhenti pada sebuah pengetahuan. Tidak. Tapi Yesus mengajar itu mengubah manusia roh mereka. Sampai menyentuh bagian yang paling rahasia dalam hidup mereka. Bagian yang terdalam di hati mereka. Dosa mereka dibongkar. Sehingga dari situ mereka berjumpa dengan kebenaran. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengalami perubahan. Hidup mereka diserahkan kepada Tuhan. Wow, saya percaya saudara bahwa setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita mengalami perubahan. Karena itu jangan sampai menjadi orang yang kehilangan sebuah kesempatan. Setiap pagi seperti hari ini ya kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Karena itu janganlah setiap kita membuang kesempatan itu. Karena apa? Di dalam perjumpaan dengan Tuhan kita bertemu dengan perkataan Tuhan. Dari pertemuan kita dengan perkataan Tuhan itulah hidup kita mengalami sebuah perubahan. Amin. Orang-orang yang ketakutan tiba-tiba diberi keberanian untuk beriman. Orang-orang yang ragu tapi tiba-tiba diberi sebuah kepastian hidupnya. Yesus selalu mengubah kehidupan kita. Amin. Amin. Bahkan ketika dalam peristiwa Natal saja. Ya, peristiwa Natal di mana Maria seorang yang pada waktu itu saleh, ya, dia seorang yang cukup dikenal sebagai seorang yang taat beragama pada waktu itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Natal, dengan sang Natal itu yaitu bayi Yesus di dalam kehidupan secara pribadi lewat malaikat Gabriel. Maria ini mengambil keputusan untuk berani hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika Gabriel datang dan berkata kepada Maria, "Maria, kamu akan hamil," itu bukan hal yang mudah bagi Maria. Maria mungkin berpikir bahwa nanti aku akan mengalami ini. Ya, aku mengalami sebuah hukuman karena mungkin kedapatan dituduh bisa melakukan perzinahan atau apa begitu. Tidak mudah pada waktu itu. Nah di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Maria mengambil keputusan. Aku ini hamba Tuhan.
terjadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Nah saudara, perjumpaan inilah yang sungguh-sungguh membuat kehidupan Maria menjadi orang yang semakin berani hidup bagi Tuhan. Saya percaya dengan Anda juga bahwa hari ini ketika kita adalah orang yang membangun hidup kita dengan Tuhan. Ya, kita membangun kehidupan kita bersama dengan kasih Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya setiap waktu. Maka dampak yang paling kelihatan adalah apa? Kehidupan kita mengalami perubahan. Amin. Kita adalah orang yang tiba-tiba mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa mengubah hidup kita. Itu yang membuat kita ini terpesona. Karena apa? Hidup kita tidak lagi sama lagi. Jelas hidup kita tidak sama lagi. Kita akan mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Dan pertumbuhan ke arah Kristus. Dan hidup kita akan mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Dan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena itu saudara, bertemulah dengan Tuhan. Hari ini mungkin ada yang sempat berkata, aku tidak bisa berubah di area ini. Susah mengampuni, susah untuk bersabar, susah untuk menjaga kejujuran itu. Tapi saya mau beritahu buat Anda, ketika Anda berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan hidupmu diperbaharui. Anda adalah orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalami perubahan. Saya dulu berpikir saya ini susah karena saya berangkat dari situasi orang yang penuh dengan kepahitan. Mungkin saya berpikir saya ini susah untuk berubah. Mudah tersinggung, mudah marah. Makanya dulu waktu kecil suka berkelahi gara-gara itu. Saya mungkin orang lain juga melihat, bahkan mungkin orang tua saya pikir ini susah berubahnya orang ini. Ya, orang ini susah berubahnya. Orang ini gak mungkin bisa berubah. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ternyata Tuhan juga sanggup mengubahkan. Ya, mengubahkan hidup kita. Seorang yang bejat sekalipun ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Amin. Karena itu, saudara, jadilah orang yang terus berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan perkataan Tuhan. Galilah hidupmu dengan persekutuanmu yang manis dengan Tuhan. Saya percaya disitulah titik balik dari perubahan kehidupan Anda. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Kata takjub di situ berarti Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Mereka takjub karena begini. Yesus mengajar itu dengan sebuah keteladanan. Yesus bukan sekedar mengajar. Makanya ini bedanya dengan para ahli Taurat mereka. Para ahli Taurat mereka disebut orang Farisi. Atau disebut juga orang fasik. Kenapa? Orang ini adalah orang yang tahu kebenaran, bisa mengajar, tetapi gagal menghidupinya. Dan mereka banyak sekali mungkin melihat sebuah contoh atau teladan yang buruk dari para yang disebut hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak bisa melihat sebuah contoh, mereka cuma tahu informasi, cuma tahu pengetahuannya. Tapi sesuatu yang menghidupkannya itu tidak pernah mereka alami. Karena itu mereka bisa melihat langsung perbedaan ketika Yesus mengajar dengan para ahli-ahli Tauratnya. Yesus mengajar itu dengan sebuah keteladanan hidup. Ya, keteladanan yang begitu dipertontonkan sehingga orang bisa melihat. Dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus memberikan contoh apa? Misalnya soal ketaatan aja. Yesus mengambil keputusan untuk taat. Ketika di Taman Getsemani, saudara, di Taman Getsemani, dalam pergumulan yang luar biasa. Ingat ya, Yesus itu sekalipun 100% Allah Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Yesus bisa merasakan sedih, bahkan dikatakan di titik sebuah stres, tekanan yang begitu tinggi. Maka ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dikatakan peluhnya ini berubah menjadi darah karena pembuluh darah di tingkat stres yang paling tinggi mengalami pecah begitu. Sehingga yang keluar bukan air tetapi darah. Pergumulan sampai seperti itu tidak mudah bagi orang yang di depan mata mau dibunuh. Oh, itu gak mudah saudara. Tapi Yesus berkata di dalam ketakutan, mungkin dia berkata ini, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu, kehendak Tuhan yang terjadi.
Maka Yesus mengambil contoh taat itu bukan separuh-separuh. Ketaatan kita itu bukan dilihat dari sebuah keuntungan yang kita dapat, bukan itu. Kita taat karena kita belajar mengasihi Tuhan. Kita taat karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Yesus, tadi saya bilang Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Di dalam segala hal dalam pelayanannya, Yesus melakukan banyak mujizat yang menunjukkan keilahiannya. Saya percaya juga kalau Yesus mau, di dalam masa penangkapan itu harusnya tidak mudah menangkap Tuhan Yesus. Coba kalau kita baca di Yohanes pasal yang ke-18 ya. Yohanes pasal 18. Coba Yohanes pasal 18 ayat yang ke, bentar saya lihat dulu. Oke, Yohanes. Saya baca Matius ini. Yohanes pasal 18 ayat yang ke, ntar saya lihat dulu ya. Yohanes pasal 18 ayat yang ke 3 mulai. Yohanes 18 ayat ketiga saya bacakan ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan apa? Jatuh ke tanah. Ayat 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Saudara, ini adalah peristiwa di mana ketika Yesus mau ditangkap, orang-orang Romawi ini tidak tahu persis Yesus itu yang mana. Ya, makanya ketika Yesus tahu bahwa mereka ini mencari dia, dia bertanya kepada tentara Romawi, siapa yang kamu cari? Lalu mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menjawab begini, akulah dia. Nah, Alkitab berkata, begitu Yesus menjawab, akulah dia, maka seluruh tentara itu tiba-tiba mundur dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, Yesus berkata, akulah dia. Dalam pencatatan penulisan Alkitab, peristiwa ini bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Yesus selalu bertanya, siapa yang kamu cari? Ya, mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Dan Yesus menjawab, akulah dia. Begitu Yesus menjawab, akulah dia, maka semua tentara itu tiba-tiba mundur dan jatuh ke tanah. Dari peristiwa ini Anda bisa tahu bahwa menangkap Yesus pun itu tidak gampang. Tidak bisa, susah. Makanya sebenarnya Yesus itu tidak ditangkap. Tapi Yesus itu menyerahkan dirinya demi sebuah ketaatannya. Demi menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Oh, betapa Tuhan itu mengajar soal ketaatan bukan hanya secara teori, tapi Yesus memberikan sebuah teladan buat hidup kita. Makanya membuat orang-orang takjub bukan hanya itu, tapi ada banyak peristiwa ketakjuban kita kepada Tuhan bukan hanya karena dia cuman satu pribadi yang pandai berbicara saja, bukan, tapi Yesus adalah menghidupi. Yesus adalah satu pribadi yang memberikan teladan buat hidup kita. Karena itu saudara, ini yang harus terus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa ketika saya mau hidup dengan Tuhan hari ini, karena cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena sebuah berkat saja. Tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Karena Yesus telah memberikan sebuah teladan, contoh bagi kita semua.
Dan itu yang membuat hari ini kita kagum dengan Tuhan. Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Dia yang turun ke dunia untuk mengerti penderitaanmu dan penderitaanku. Persoalanmu dan persoalanku. Karena pagi hari ini tidak boleh seorang merasa sendirian. Karena Yesus bersamamu. Dia bersama denganmu hari ini. Dia mendengar doamu. Dia selalu ingin dekat denganmu. Karena itu dia ingin sungguh mengubah kehidupan kita. Takjub karena Yesus mengajar bukan hanya dengan teori. Tapi Yesus mengajar dengan sebuah teladan. Wow, sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur saya mengenal Tuhan Yesus hari ini. Karena ketika saya mengenal Tuhan, hidup saya, sudut pandang hidup saya jadi berubah. Saya dulu merasa hidup saya tidak berarti. Saya dulu merasa bahwa hidup saya sudah tidak ada masa depan sama sekali. Saya merasa hidup saya hancur. Saya merasa bahwa saya tidak bisa lakukan apa-apa. Saya seorang yang minder. Gara-gara saya minder, saya ingin menunjukkan sesuatu dengan cara yang salah. Saya berkelahi di jalan dan lain sebagainya. Saya ingin diakui oleh orang lain dengan cara yang salah. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, saya belajar di Alkitab, saya membaca Alkitab, saya melihat bahwa saya adalah orang yang dikasihi. Saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau di dunia ini tidak ada orang kecuali saya dan saya perlu diselamatkan. Saya percaya juga Yesus pun mau turun untuk menyelamatkan hidup saya. Oh, betapa berharganya hidup ini. Karena itu saudara, biarkan hari ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat keteladanan hidup daripada Tuhan Yesus. Itu yang membuat hari ini bahwa kita tidak pernah sedih. Waktu Anda melakukan kebenaran. Dan gara-gara kebenaran itu kita dibenci, kita ditolak. Ingat satu perkara ini. Bahwa Yesus pun pernah mengalami hal itu. Dan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia bersyukur demi rencana Allah yang besar. Karena itu saudara, cara pandang kita harus berubah. Kalau hari ini Anda mengalami masalah, yang dilihat itu jangan persoalannya. Kalau kita lihat persoalannya, maka sangat mungkin bagi kita untuk kecewa. Sangat mungkin bagi kita untuk merasa tidak dikasihi. Tapi kalau Anda melihat jauh di atasnya, apa itu rencana Tuhan, maka itu yang membuat kita bersyukur bahwa kita tahu setelah ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi di hidup kita. Amin. Bukan persoalannya, tapi rencananya. Makanya Yesus berkata begini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa Tuhan tuh melihat sesuatu yang jauh di atas daripada kepentingan pribadinya. Tapi dia melihat seluruh rencana Allah, seluruh kehendak Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Amin. Kenapa Maria sungguh-sungguh mau hidup dalam ketaatan sekalipun ketaatan yang beresiko? Karena Maria telah melihat sebuah rencana Tuhan, kehendak Tuhan melebihi kehendaknya. Karena itu kalau Anda hari-hari lagi mengalami proses, jangan terpatok kepada persoalanmu. Coba lihatlah di atas dari semuanya itu apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ingin memberkatimu lewat semua peristiwa. Jangan-jangan Tuhan ingin kita ini mengalami perubahan lewat konflik yang ada. Jangan-jangan Tuhan tuh mau membuat hati kita menjadi hati yang lemah lembut melalui persoalan yang kita hadapi. Waktu kita melihat rencana Allah di atas semua kepentingan pribadi, maka saya percaya hidup kita akan mengalami kemenangan. Amin. Kenapa? Karena Yesus telah mengalaminya dan Yesus telah memberikan teladan buat hidup kita. Ini yang membuat saya berkata, Tuhan Yesus telah mempesona hatiku. Karena Tuhan Yesus bukan hanya pandai berbicara, tapi Tuhan menghidupinya. Sehingga kita punya patron, kita ini punya role model dalam kehidupan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus membuat kita ini takjub atau terpesona? Karena dia itu yang sangat mengerti keadaanmu dan keadaanku. Tuhan tuh mengerti situasi Anda dan saya. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda hari ini lagi mengalami sesuatu, Yesus pernah ada di tengah-tengah persoalan seperti apa yang Anda alami hari ini. Dan Yesus tidak berbuat dosa. Dia dicobai tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengerti keadaanmu. Kita itu tidak pernah sendiri. Sekali lagi saya ulang, saudara,
Apapun yang Anda alami, Anda tidak pernah sendiri. Anda bersama dengan Tuhan. Itu harus menjadi sebuah kekuatan buat hidup kita. Tuhan itu ada bersamamu. Dia mengerti keadaanmu. Amin. Satu hari saya pernah kedatangan seorang ketika saya di dalam sebuah KKR. Saya kedatangan dengan seorang yang cacat, maafkan saya, karena kecelakaan orang ini mengalami tangannya ini putus, ya, bukan patah, putus, sungguh-sungguh dia enggak punya tangan lagi. Dari keadaan itu dia kecewa. Dari keadaan itu dia marah dengan situasinya. Dia dulu seorang yang berambisi untuk menjadi orang yang sukses. Dia bekerja keras. Tetapi karena sebuah kecelakaan, tiba-tiba dia harus kehilangan tangan kanannya. Dia datang kepada saya, dia berkata kepada saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini? Saya bilang gini, semua yang terjadi dalam hidupmu itu ya tidak selalu salah Tuhan. Kamu jangan terlalu cepat menyalahkan Tuhan. Mungkin kamu sendiri yang ceroboh. Kamu sendiri yang tidak berhati-hati. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan? Saya sudah bilang sama dia, saya percaya satu hal ini. Dalam kondisimu yang seperti ini pun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan itu tidak pernah mengambil satu talenta pun dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah mengambilnya. Kamu tetap menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kenapa kok saya mengalami? Justru ini adalah kesempatan bagi kamu untuk melihat rencana Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Jangan lihat persoalan terus. Semua hal yang kita alami itu persoalan, kecelakaan itu bisa datang silih berganti di hidup kita. Dan tandanya iblis pun ingin merebut kita dari rencana Tuhan. Kalau kamu kecewa, kalau kamu marah dengan Tuhan, maka iblis menjadi berhasil menipu hidupmu. Tapi kalau hari ini kita belajar untuk melihat jauh di atasnya, yaitu rencana Tuhan, kamu akan tahu bahwa kamu dalam situasi yang paling berat sekalipun dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia mengerti keadaanmu. Kamu tidak pernah sendirian. Tuhan itu akan menolongmu untuk menemukan sebuah potensi dalam hidupmu. Asal satu ini, jangan fokus kepada kelemahan. Ayo kita mulai bangkit dari keadaan kita, lalu izinkan Tuhan itu berbicara, menuntun hidupmu. Saya percaya Tuhan akan bawa kita masuk dalam kemenangan. Akhirnya saya doakan dia. Akhirnya dia selesai begitu, saya tanya gimana sekarang? Iya Pak, saya mau belajar bersyukur. Saya tidak lagi menyesali peristiwa. Saya tidak boleh melihat ke belakang lagi. Tapi saya mau melihat ke depan. Saya percaya apa yang Pak Yudi katakan. Apapun yang aku alami hari ini. Ya, kelihatannya aku seperti seorang yang lemah. Tapi tidak ada satupun potensi dalam hidupku yang Tuhan ambil. Tuhan tetap memberkati hidupku. Saya bilang, bagus. Ayo kita mulai berdoa. Mari kita mulai berpikir tentang berkat Tuhan. Lalu saya tanya sama dia, kira-kira apa yang dulu yang bisa kamu pakai untuk apa menggunakan tangan kiri? Dia bilang, saya pernah belajar melukis, tapi pakai tangan kanan, Pak. Saya tidak pernah coba pakai tangan kiri. Sekarang belajar pakai tangan kiri. Ya, akhirnya dia coba melukis pakai tangan kiri. Lalu dia bawa lukisan itu ke saya. Saya lihat lukisannya pakai tangan kiri. Menurut saya, bagus. Ya, menurut saya loh. Ya, saya pakai tangan kanan aja belum bisa sebagus itu. Dia tangan kiri. Ya, saya bilang ini bagus. Bisa ini buat Anu. Coba kamu lukis lagi. Ya, akhirnya dia belajar terus. Sampai satu saat dia tunjukkan satu lukisan ya. Dia pakai tangan kirinya. Saya waktu lihat tuh, wow bagus banget. Ya, dia gambar salib begitu. Lalu di tengah-tengah salib itu ada kayak selendang warna ungu begitu. Lalu backgroundnya dia buat sedemikian rupa seperti salib Kristus. Tapi tidak ada orangnya, cuma salib doang. Lalu ada apa kayak selendang warna ungu begitu. Lalu ada mahkotanya di situ. Saya bilang ini bagus. Coba saya tanyakan sama teman saya, kira-kira ini bisa laku nggak dijual? Akhirnya saya punya teman satu pemilik toko buku, saya tanya, lukisan ini bisa dijual nggak? Dia lihat, saya bilang coba aja dikasih figura supaya bak. Akhirnya saya suruh dia untuk bikin figuranya, lalu dijual. Ternyata pagi ditaruh
di toko itu sore sudah ada yang ambil satu. Diberitahu sudah laku, lu cepat sekali. Lukisan itu belum nginep tapi sudah laku dibeli orang. Wow, dia buat lagi, sudah dia buat lagi. Ternyata itu adalah berkat buat dia, gara-gara dia ngalami itu ketika dia melihat ke atas kepada Tuhan. Ternyata dia menemukan sebuah solusi dalam kehidupannya. Dia dulu kehilangan pekerjaannya gara-gara dia minder, dia gak mau merepotkan, akhirnya dia mengundurkan diri. Tapi hari ini dia dapat pekerjaan dari hasil lukisan dan tidak jelek lukisannya. Lalu dia melukis terus dan akhirnya dia bisa mencari berkat Tuhan itu lewat pekerjaan baru ini, dia itu melukis. Nah, sudah lama gak ketemu dengan saya, satu hari dia telepon saya. Dia ternyata ada di satu kota, di Irian. Dia telepon saya, "Kok Yudi, masih ingat saya gak?" Saya bilang, "Ingat, kamu sekarang ngerjain apa?" Pikiran saya dia masih melukis, tapi ternyata enggak, saudara, enggak. Ya, dia bilang saya sudah merintis toko mebel. Toko mebel, kamu kerjain sih. Awalnya saya kerjain sendiri, tapi sekarang saya sudah ada pegawai kok. Wah, puji Tuhan, ya kok doakan ya, toko saya sudah dua sekarang, toko mebel saya. Saya mau buka lagi yang ketiga. Wow, waktu saya dengar itu, saya langsung spontan bilang begini, ya minta maaf ya, saya langsung bilang gini, tanganmu dua kamu jadi pegawai, sekarang tanganmu satu kamu jadi bos. Siapa bilang ketika kamu ngalami begitu talentamu diambil oleh Tuhan? No, Tuhan tidak pernah mengambil satu talenta pun. Di telepon dia nangis, dia bilang, "Thank you, ko. Aku hari ini melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkanku." Ya, itu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu dan hidupku. Dia selalu memberikan sebuah solusi jalan keluar karena kasihnya kepada kita. Itu yang membuat kita ini kagum dengan Tuhan. Kasihnya yang besar buat hidup kita. Makanya jangan sampai satu orang pun merasa Anda terhilang. Ya, Anda mulai diabaikan. Jangan sampai, karena Tuhan itu dekat dengan hidupmu. Dia mengerti hatimu, dia mengerti keadaanmu. Masih ada mujizat sampai hari ini. Amin. Amin. Mari kita belajar di pembacaan waktu. Kata takjub di situ artinya tiga. Yang pertama, Tuhan itu berkuasa mengubah hidup orang. Lalu yang kedua, Tuhan itu mengajar dengan sebuah keteladanan. Itu yang membuat orang takjub. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan itu mengerti kehidupan Anda dan saya. Amin. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, saudara, saya mau beritahu, jangan merasa sendirian. Yesus bersama denganmu. Ayo kita kagumi Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Mari datang bawa perkaramu kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat kita selalu dikuatkan. Amin. Amin. Saya mau berdoa bagi beberapa orang yang hari-hari ini mungkin Anda minder. Anda merasa hidupmu sudah menemui jalan buntu. Anda merasa bahwa Anda jauh, tidak dikasihi dan lain sebagainya. Dengar saya baik-baik. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Yesus. Buka hatimu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mari kita sebentar kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Kerinduan hatiku. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau bermulia. Katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mari kita menghampiri Tuhan. Mutiara tak ternilai. Mari kita berkata, Tuhan, kau lebih dari segalanya di hidupku. Haleluya. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Sekali lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan ini,
keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang hari-hari ini kau merasa sendiri, kau seolah-olah menemukan jalan buntu dalam hidupmu karena kau sedang mengalami sebuah masalah. Apapun yang Anda hadapi, dengar saya baik-baik, Anda tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus pagi ini. Dia akan menopang hidupmu, dia akan memberikan kekuatan yang baru. Karena itu biar, kalau Anda adalah orang yang mari angkat tanganmu sekali lagi. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang. Untuk setiap tangan yang terangkat, Tuhan aku tahu Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau dekat dengan orang-orang ini. Karena itu pagi ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati kami. Di dalam nama Yesus supaya kami boleh menemukan-Mu. Ampuni kalau kami sempat meninggalkan-Mu. Ampuni kalau kami sudah mulai kecewa dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah mulai mencurigai Tuhan. Berasumsi yang salah. Tapi pagi hari ini kami mau terus menjaga hati kami. Supaya hati kami dipenuhi dengan kekaguman, ketakjuban kami akan Tuhan. Ini yang mengubah kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan angkat beban. Angkat kehidupan kami. Tuhan ganti dengan iman dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Hamba berdoa jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada seorang bapak yang hari ini Anda merasa hidupmu tidak berarti lagi. Persis seperti peristiwa yang lalu Anda pernah mengalami sebuah kecelakaan dan itu membuat seolah-olah hidupmu tumpul. Seolah-olah Anda menjadi orang yang merepotkan istri, merepotkan anak-anakmu. Dan Anda menjadi orang yang terus terpuruk dengan keadaanmu. Dengar saya baik-baik. Seperti tadi saya bilang kepada anak itu, kalaupun Anda lagi mengalami masalah ini, tidak satu pun talenta dalam hidupmu Tuhan ambil. Tuhan tetap bersamamu. Karena itu jangan terus tinggal di dalam kekecewaanmu kepada Tuhan. Bangkitlah dan lihatlah Tuhan. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Lihatlah yang lebih atas lagi. Sebuah rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidupmu yang lebih mulia. Daripada sekedar Anda menangisi keadaanmu. Iblis yang mencoba untuk menarik hidupmu dari rencana Allah. Tapi rencana iblis pasti gagal. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang melihat kepada Tuhan. Karena itu biar hari ini hikmat daripada Allah itu sungguh-sungguh ada padamu. Tuhan akan berikan Anda jalan keluar. Tiba-tiba Anda akan diberikan sebuah ide yang cemerlang untuk Anda mulai melanjutkan hidupmu dengan pekerjaan yang baru. Sekarang angkat tanganmu dan terimalah hikmat daripada Allah menyertai hidupmu. Jangan terus terpuruk dengan keadaanmu. Bangkitlah dari keadaanmu. Tuhan menyertai hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang telah masuk, ya, yang telah masuk secara simbolis. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang mungkin telah ditulis, tapi saya berdoa hari ini dengan iman. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya berdoa dengan iman. Tuhan menjawab doamu dengan cara Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Karena itu aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Semua pergumulan doa, apapun yang diminta, apapun yang diminta doa, Tuhan Engkau yang menjawab. Engkau yang penuh dengan belas kasihan kepada umat-Mu. Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Engkau yang terus bekerja di antara mereka. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit COVID-19. Oh, aku tolak di dalam nama Yesus. Aku usir virus ini keluar dari tubuh orang-orang ini. Sehingga mereka mengalami mujizat kesembuhan. Orang-orang yang mengalami masalah sakit di bagian otaknya, di bagian telinga, bagian mata, bagian jantung, paru-paru, punggung, bagian kaki, ginjal, usus, lambung. Oh, aku berdoa sekarang melepaskan kesembuhan buat orang-orang ini di dalam nama Yesus. Sehingga terjadi mujizat Tuhan pagi ini. Kau Allah yang mendengar doa kami. Orang-orang yang mengalami persoalan di dalam keuangan, Tuhan, Kau yang membela hidup mereka. Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Mereka yang terlilit hutang, aku berdoa Tuhan mereka mengalami penerobosan secara rohani. Hutang mereka akan dilunasi dengan cara Tuhan. Di dalam nama Yesus, keuangan dipulihkan. Orang-orang yang hari-hari ini kebingungan karena keuangan mereka.
Oh Tuhan, apa berdoa Tuhan berkati hidup mereka. Sehingga mereka mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Suami istri yang hari-hari dalam hubungan yang tidak baik. Karena komunikasi yang rusak. Aku berdoa sekarang dipulihkan di dalam nama Yesus. Aku tolak kata perceraian dalam keluarga demi keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pemulihan hubungan dengan baik. Orang-orang yang hari-hari ini merindukan seorang anak. Dalam nama Yesus aku melepaskan berkat Tuhan buat orang-orang ini. Tahun ini akan terjadi kehamilan. Lalu tahun depan seorang anak akan lahir. Anak yang sehat, anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Orang-orang yang stres. Orang-orang yang tertekan oleh karena persoalan. Oh aku berdoa. Ada seorang ibu yang atau seorang wanita pokoknya seringkali mendengar kata-kata dari kuasa kegelapan. Ya kata-kata bunuh dirilah, kata-kata kamu jeleklah, kamu tidak baik dan lain sebagainya. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku tolak setiap perkataan-perkataan itu yang melemahkan iman, yang membuat orang ketakutan. Tapi hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, berhenti iblis untuk berkata-kata hal yang sia-sia pada orang ini. Sebab orang ini akan mendengar perkataan Tuhan. Yang didengar adalah perkataan yang membangkitkan iman. Yang didengar adalah perkataan firman Allah. Yang membuat dia menjadi orang yang kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Mari kita semua angkat tangan kita. Nyanyikan pujian ini. Katakan. Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Amin. Kau Allah yang besar. Angkat tanganmu. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya kau yang layak ku agungkan. 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 Mari semua angkat tangannya. Terimalah berkat daripada Allah yang membuat hidupmu berhasil. Karena Yesus tetap mempesona hatimu. Kegaguman kita dengan Tuhan tidak boleh bergeser dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita mengalami kemenangan. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Kehidupan Anda menjadi berhasil. Sepanjang hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Senang sekali saudara untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke. Okay. Haleluya. Semua yang benar. Amin. Semua yang mulia. Semua yang adil dan suci. Semua yang manis yang sedap didengar. Semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Oh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Kebajikan yang patut dipuji, ku
kupikirkan semua itu. Bye-bye.